Assalamualaikum. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Yang kami hormati Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Muldoko. Yang kami hormati Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Bapak Muhaimin Iskandar. Yang Mulia Duta Besar Tiongkok atau yang mewakilkan Cuti Lingse. Yang kami hormati para Ketua Umum Organisasi Perkumpulan Yayasan yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu. Yang kami hormati para Ketua Kehormatan Dewan Penasehat dan Dewan Pengawas Perkumpulan Marbatan Indonesia. Yang kami cintai Ketua Perkumpulan atau Yayasan Marbatan dari berbagai daerah. Yang kami banggakan segenap pengurus Perkumpulan Marbatan Indonesia yang akan dilantik pada malam hari ini. Yang kami hormati tamu undangan yang hadir pada malam hari ini. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua diberikan kesehatan yang prima sehingga dapat hadir dalam acara pelantikan pengurus Perkumpulan Marbatan Indonesia Masa Bakti 2018 sampai 2021. Indonesia merupakan suatu bangsa yang besar dan terdiri dari berbagai macam etnis dan suku. Etnis Tionghoa merupakan salah satu bagian di dalamnya. Kita bersyukur keberagaman tersebut dapat dikelola dengan baik berdasarkan semboyan bangsa Bihi Neka Tunggal Ika yang telah diwariskan oleh para pendahulu kita. Etnis Tionghoa sendiri terdiri dari beberapa etnis dan ratusan marga. Marga adalah bagian yang terpisah dari nilai-nilai budaya dan lekat pada setiap individu dalam kehidupan berkeluarga, khususnya dalam hal melanjutkan keturunan. Marbatan merupakan salah satu marga dengan jumlah penggunaannya sebesar kelima di Tiongkok. Ini pun belum termasuk warga perantauan di luar Tiongkok. Di Indonesia sendiri saja meyakinkan bahwa masih sangat banyak saudara-saudara kita yang menggunakan marbatan yang belum dapat kita ini dikasih. Sejak 100 tahun lalu telah didirikan perkumpulan atau yayasan marbatan di beberapa daerah di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Balikpapan, Pontianak, dan